Sedulur pun saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Pada kesempatan kali ini saya mau review untuk bahan bonsai waru ya. Untuk teman-teman yang komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa saya tangkapi satu persatu ya, mungkin karena keterbatasan waktu. Apa yang sudah saya lakukan proses 4 bulan yang lalu, kemarin sempat saya cek-cek komen, request untuk cek bank untuk hasil program akar bahan bonsai waru dijamin berhasil, khususnya ini untuk pemula ya. Oke, kita langsung lihat saja proses yang 4 bulan yang lalu saya lakukan seperti apa hasilnya. Untuk teman yang request, terima kasih selalu mengikuti channel saya sebelumnya. Dan untuk yang teman-teman yang lain juga, tanpa terkecuali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, kita langsung lihat ya, seperti apa proses awal dan sampai sekarang. Nanti saya mau cek, saya mau bongkar, udah mampu belum untuk saya lakukan proses tahap lanjutan untuk program akar ya, khususnya di bawah. Sudah ada di hadapan kita ya, ini untuk bahan bonsai waru. Ini saya kasih gerak dasar sejak dini ya. Nah, saya mengelas sedikit yang saya lakukan. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti ataupun bergabung di channel saya, mengikuti di channel saya, ini awalnya dulu saya cari bahan di indukan dengan memilih stel cabang yang sudah ada. Sebelum saya lakukan pencangkokan di bahan indukan, saya kasih gerak dasar pakai belitan kawat ukur 3 ya dulu. Soalnya dulu dari sekian, dari kecil, dari sepuntung rokok mil, saya kasih gerak dasar. Setelah lilitan kawat hampir mengenai kulit kambium, saya lepas, saya biarkan begitu saja dulu. Setelah selang waktu 2 nyampe 1 bulan, lilitan kawat yang melukai kambium sedikit pulih, baru saya lakukan pencangkokan. Setelah itu saya turun cangkok, saya masukkan polybag. Setelah subur di polybag, tembus nyampe di paling pangkal bawah polybag, saya masukkan ground dengan penataan sedemikian rupa akarnya. Berhubung dulu ini pernah saya tanam di sini dengan penataan akar tidak maksimal, saya lakukan teknik sistem cangkok seperti pada gambar di samping. Nah, nanti teman-teman bisa simak di bawah deskripsi, saya lampirkan nanti linknya. Teknik paling aman, dijamin mudah untuk program akar bahan bonsai waru. Nah, menanggapi untuk request dari teman yang komen di bawah deskripsi, saya mau cek ya, ini nanti akarnya seperti apa, sudah mampu belum untuk kita lakukan seleksi akar ataupun pemotongan pangkal batang bawah. Di bawah akar ini ada batang yang masih masuk ya, nanti kita lihat. Hati-hati teman-teman untuk melakukan seperti ini, kita perlu lihat kondisi daun juga. Seandainya subur, kita juga siap untuk pengurangan akar, juga pemotongan pangkal batang yang masuk ke bawah. Oke, saya mau langsung lakukan. Dan ingat satu teman-teman ya, kita lakukan proses untuk program akar dijamin aman seperti pada contoh di depan layar kaca teman-teman ini, kita juga waktu tidak bisa menentukan ya berapa lamanya, tergantung tingkat kesuburan pada daun. Seandainya tingkat kesuburan pada daun full maksimal tanpa terkena hama, akan lebih cepat. Ini agak sedikit lama karena apa, banyak sekali hama belalang yang makan daun, akan menghambat proses pertumbuhan akar baru yang kita inginkan. Oke, kita langsung cek nanti seperti apa, udah mampu apa belum. Nah, nanti seandainya sudah mampu kita lakukan untuk beberapa koreksi akar, juga pemotongan pangkal bawah, tetap ada treatmentnya ya. Jangan, hati-hati, saya sudah beberapa kali melakukan proses seperti ini juga. Ini untuk bahan bonsai yang lain juga bisa ya, untuk dilakukan seperti proses seperti ini. Oke, kita langsung saja cek untuk ini nanti seperti apa.
ya, kali ini saya lakukan lagi untuk pembongkaran media tanam. Hati-hati ya, untuk pengecekan seperti ini lakukan dengan penyemprotan air ya, karena ini akar masih banyak yang fatal ya. Nah, saya tidak akan mau melakukan banyak hal untuk bahan ini. Kenapa? Karena daun di atas tidak memungkinkan untuk saya lakukan beberapa koreksi ataupun pemotongan pangkal batang ke bawah, karena daun saya yakin ini tidak maksimal untuk dikerjakan dengan tekstur daun yang seperti ini. Ini nanti saya lakukan sedikit beberapa pengurangan akar saja yang tidak rata. Saya akan ambilkan contoh untuk pengurangan akar yang tidak rata. Seperti ini ya. Ya. Ini di atas ya. Saya akan potong saja. Cuman ada dua akar yang tidak rata. Ini seandainya daun tampak subur tanpa terkena hama, kita langsung bisa sikat, kita potong pangkal batang yang di bawah. Tapi untuk teman-teman seandainya melakukan pemotongan pangkal batang di bawah, kita harus lihat sikon seberapa banyak akar yang ada di sini untuk kasih asupan suplai nutrisi ke batang utama yang naik ke atas. Karena apa? Ini saya yakin untuk pangkal batang yang masih ke bawah ini masih kasih asupan nutrisi ke atas. Ini berani kita potong ya. Kita potong berani dengan kondisi seperti ini, kita potong pangkal batangnya. Dengan satu catatan, kita pruning daun semua, kita sisakan paling ujung. Kemudian kita kasih pupuk yang bagus ya, jangan NPK saya sarankan, yang bagus pakai Dekastar. Kalau enggak, pupuk kandang yang fermentasi enggak apa-apa. Kalau NPK kondisi seperti ini, akar masih putih, terkena untuk suhu panas banget, karena NPK kandungannya sangat panas ya, NPK yang 16-16. Ini monggo teman-teman, kalau mau potong juga enggak apa-apa. Lihat kondisi akar sebanyak ini mampu kasih asupan nutrisi ke atas. Dengan satu catatan, daun yang tidak sehat kita pruning, kita sisakan ujungnya. Tapi ini sementara saya biarkan begini dulu, nanti saya akan lakukan sedikit penggeseran akar, penguraian akar untuk menentukan nanti akar-akar mana saja yang saya mau pakai, biar nanti ending ke belakangnya pas kita melakukan seleksi akar, pengurangan akar, dan menyisakan akar yang kita mau pakai untuk pembesarannya, nanti kita lebih mudah ya. Saya mau lakukan ini untuk sedikit pembenahan akar saja. Mungkin nanti kalau sudah tampak subur akan saya potong pangkal batang bawahnya. Saya lakukan pengurangan akar, bukan berarti ini akar dominan saya seleksi ya. Pengurangan akar hanya saya lakukan akar serabut ya. Di sini tadi untuk teman-teman seandainya videonya tidak di skip, nah, di video awal tadi banyak sekali sampai menumpuk ya akar serabut, apalagi yang di sebelah sana. Ini saya kurangi semua biar ini nanti cepat untuk pembesarannya, karena kalau tidak dibuang tentunya pembesaran akar ini akan terbagi-bagi ke anak cabang akar. Nah, ini pangkal batang juga, pangkal batang utama yang ke bawah belum saya potong. Sebenarnya ini kalau dipotong berani ya, berani langsung potong, tapi dengan satu catatan, pemancang harus ekstra. Pertama, kedua dilakukan pruning, disisakan pucuk daun, tapi ini saya biarkan begini dulu, saya treatment begini dulu.
Untuk pemupukan, saya di depan tadi bicara yang bagus pakai Dekastar ya, karena untuk pelarutan Dekastar bertahap. Ini saya pakai NPK Mutiara yang dosisnya paling rendah. Ini 1 kilo harganya di bawah 5.000 ya. Yang warna merah papaya ini ya, tentunya. Oke teman-teman. Ini nanti saya akan lakukan penimbunan sekian. Saya perlihatkan akar pada yang terdekat pada pangkal, saya sisakan sekian. Nanti mungkin di sini akan saya kasih pasir malang yang kasar ya, biar tidak langsung terkena sinar matahari, tapi dengan cukup angin masuk untuk besaran akar akan cepat. Seandainya ya teman-teman, kita lihat kalau ini sudah enak ya, agak sedikit enak lah, tertata rapi. Seandainya teman-teman ada seperti ini ya, ini masih masuk semua ya akarnya ya, masih menancap tajam ke bawah, cari asupan nutrisi tanpa terganggu, cuman diganggu akar serabutnya. Seandainya seperti ini ada yang menyimpang jauh ke sana, saya lihatkan untuk teman-teman yang di belakang. Saya ambilkan contoh satu ya, yang di belakang ada. Ini tadi akar saya putus ya. Ini tadi lari ke sana, lewat di bawah sini. Hati-hati untuk memotongan ya teman-teman. Ini saya berani potong, tentunya terusan akar ini tadi banyak anak cabang. Kita cari yang lari ke sebelah kiri, karena ini kita mau geser ke sebelah kiri. Nah, ini masih masuk ke tanah, cari asupan ke tanah. Jadi ini saya ambil kesimpulan untuk potong. Nah, otomatis nanti ini tidak stuck, karena masih ada asupan nutrisi anak cabang. Ini nanti cepat besar ya. Nah, nanti kalau sudah agak besar, kita potong agak pendek sekian. Nah, nanti ini bisa kita tata ke sebelah sini, seandainya masih mau jalan. Nanti yang kita pakai ini, ini kita potong seandainya ini nanti kita mau pakai. Tapi ini saya biarkan sementara begini dulu, nanti bisa dilakukan seleksi ulang. Kita lihat keproporsian besar batang akar, nanti seimbang dengan besar batang, nanti kita lakukan beberapa tahap lagi. Oke, nantikan terus untuk update bahan bonsai waru ini. Apapun jenisnya, untuk teman-teman bahan bonsai waru semuanya saya rasa bagus ya, tergantung kita berkarya dan banyak belajar dari teman-teman senior. Kiranya cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, kita tetap sama-sama belajar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.